tersebut Nikita Mirzani settingan dengan Lorenzo. Ivan Gunawan kena semprot Nikita. Nggak jelas loh Nikita, nggak jelas. Reaksi tak terduga dilakukan oleh Nikita Mirzani saat pertemuannya dengan Jorge Lorenzo disinggung settingan Ivan Gunawan. Momen kedekatan antara Nikita Mirzani dan Jorge Lorenzo tengah menjadi sorotan. Bukanlah tanpa sebab Nikita Mirzani beberapa waktu lalu baru saja pamer kedekatan dengan mantan pembalap MotoGP Jorge Lorenzo tersebut. Nikita Mirzani juga tegas membantah bahwa momen pertemuannya dengan bule asal Spanyol tersebut bukanlah settingan. Nikita Mirzani bahkan sempat marah saat desainer kondang Ivan Gunawan menyebut pertemuannya dengan pembalap Lorenzo settingan. Momen tersebut terjadi saat wanita berusia 33 tahun itu menjadi bintang tamu di acara Brownies. Pada awalnya, presenter Ruben Onsu menunjukkan sebuah foto Nikita Mirzani yang tengah mencium pipi Jorge Lorenzo. Kita punya foto, coba kita lihat fotonya, kata Ruben Onsu. Melihat foto kemesraan antara Nikita Mirzani dengan Lorenzo, para penonton Brownies sontak bersorak keras. Nikita Mirzani menjelaskan bahwa foto tersebut diambil saat ia bertemu dengan Lorenzo di Bali. Itu namanya Lorenzo, ungkap janda beranak tiga itu. Ketemu di Bali, timpal Ivan Gunawan. Ya, sudah ketemu, balas Nikita Mirzani sambil tertawa. Masa aku harus bilang, coba tanya tim Nikita, kepo deh. Nikita ngapain sama Lorenzo sih, sambungnya dengan wajah berseri-seri. Kemudian tanpa diduga, Ivan Gunawan melemparkan sebuah komentar terkait pertemuan Nikita Mirzani dengan Lorenzo. Itu sama Lorenzo, lo settingan bayar gak? Tanya Ivan Gunawan. Nikita lantas membantah, bahkan memberikan reaksi yang menohok. Enggak lah, ngapain bayar? Nikita hidupnya enggak ada yang disetting-setting. Semuanya real, semuanya dengan fakta, ujar Nikita Mirzani. Nikita Mirzani tampak geram dengan perkataan dari Ivan Gunawan itu. Ia juga berkata-kata dengan suara tinggi. Ya, enggak ada yang naik, kata Ruben Onsu. Makanya jangan tanya setting-settingan, teriak Nikita Mirzani dengan wajah marah. Yang tanya dia, Ivan Gunawan, astaga, terang Ruben Onsu tak terima Nikita berteriak di depan wajahnya. Kemudian Ruben Onsu pun bertanya mengenai perasaan Nikita Mirzani yang sebenarnya kepada peramal Roy Kiyoshi. Roy, sebenarnya gimana sih hati Nikita untuk siapa sih, tanya suami Sarwenda itu. Sebenarnya hati Nikita belum buat siapa-siapa, jelas Roy Kiyoshi. Ia menambahkan bahwa Nikita Mirzani masih ingin bebas, tidak terikat dengan sosok seorang pria. Jadi gue lihat masih bule lagi, tapi masih belum ketemu yang pas gitu, benar gak? Tanya Roy Kiyoshi. Benar, teriak Nikita Mirzani di dekat telinga Roy Kiyoshi. Soalnya gini, Niki kalau punya pacar itu Niki seret rezekinya itu kurang berjalan dengan mulus gitu loh, terang wanita berusia 33 tahun itu. Jadi kalau sendiri itu lancar, jadi Niki enggak mau terikat dengan siapapun, tegas Nikita Mirzani. Itulah guys, terkait Ivan Gunawan yang disemprot Nikita Mirzani. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.